kurang atau pelajaran dari sikap mereka. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala min tabi'in tabi'in. Abdullah bin Mubarak rahimahullah salah seorang tabi'in tabi'in. Wa kana 'aliman jadidan wa fadilan wa kana kariman akhlaq. Beliau adalah seorang ulama besar, kemudian memiliki keutamaan juga akhlak yang baik. Wa kana ghaniyan jiddan. Wa kana min ahli Mawr. Kana ismuha Mawr al-an fi Iran. Kana min ahli Mawr wa kana thariyan jiddan. Hadha ar-rajul idha arada al-hajj yu'linu fi qaryatihi wa fi madinatihi man arada an yahujj jama'an fa inna sa'ujju hadha al-'am. Beliau adalah seorang kaya raya tinggal di daerah Marwi. Marwi ini sekarang di daerah Iran. Beliau orang kaya raya. Jika mau haji, biasanya beliau mengumumkan di kota itu, saya mau naik haji. Siapa yang mau ikut bersama saya? Siapa yang mau ikut dalam rombongan haji saya? والناس يحبون أن يحجوا مع عبد الله بن مبارك لأنهم لو حجوا معه سيوافقونه في الطريق ويتعلمون منه العلم ويحجون معه الحج الصحيح على السنة. Dan orang-orang pun suka pergi haji berbarengan dengan Abdullah bin Mubarak karena mereka akan mendapatkan seorang pembimbing, seorang ulama yang akan menunjuki mereka tata cara haji. Fa ya'ti an-nas ila darihi wa yaquluna lahu annana nuridu al-hajj ma'ak wa kullu insan ya'ti min nafaqah, nafaqatul hajj. Maka orang-orang pun berdatangan ke rumah Abdullah bin Mubarak mendaftarkan diri untuk ikut haji bersamanya. Kemudian mereka masing-masing pun menyerahkan sejumlah uang sebagai bekal haji. Setelah itu, Abdullah bin Mubarak yaw'u amwalahu fi baiti. Thumma yahmiluhum ma'ahu ila al-hajj. Thumma ba'da al-hajj yaqulu lahu man arada an yashtari li abna'ihi shay'an min Makkah fayashtarun 'ala hisabihi. Thumma yadhhabu bihi ila al-Madinah an-Nabawiyyah. Thumma ba'da dhalika yaqulu man arada an yashtari shay'an li abna'ihi fayashtarun 'ala hisabihi. Thumma idha 'adu ila Mawr a'ada ilayhim an-nafaqa, nafaqatu hajjihim. Fayahujjun ma'ahu wa lam yunfiqu dinaran wa la dirham. Kemudian uang yang diserahkan oleh masing-masing jamaah tadi oleh Abdullah bin Mubarak disimpan di rumahnya. Kemudian mereka pun berangkat haji. Begitu sampai di Mekah selesai melaksanakan ibadah haji, kemudian bin Mubarak mengatakan kepada jemaahnya, siapa yang hendak membeli sesuatu hadiah untuk keluarganya silakan beli. Kemudian beliau yang membayarkan. Beliau yang membayarkan oleh-oleh yang dibeli oleh jemaahnya tersebut. Selesai itu mereka pun pergi ke Madinah untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Selesai itu Abdullah bin Mubarak pun mengumumkan, siapa yang hendak membeli oleh-oleh Madinah untuk keluarganya silakan beli. Saya yang bayarkan. Nah, dan begitu kembali ke kampung halaman ke daerah Marwi, Abdullah bin Mubarak mengulangkan kembali uang atau kantong uang yang telah diterimanya dari masing-masing jemaah. Artinya mereka semua naik haji gratis dibiayai oleh Abdullah bin Mubarak, tambahan ditambah pula dengan oleh-oleh dari bekas dan dirinya. Semua dibayari oleh Abdullah bin Mubarak. Di hadhihi al-akhlaq al-karimah ahibati fillah kana yantashir madhhab as-salaf wa yatamassak an-nas bi madhhab as-salaf li'annahum yarawna في عقيدتهم على الكتاب والسنة وفي أخلاقهم على الكتاب والسنة فالناس تتمسك بالكتاب والسنة حبا لهذا المنهج ولهذه الطريقة. Dengan akhlak mulia seperti inilah manhaj salaf tersebar di tengah masyarakat, karena masyarakat melihat akidah yang benar yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka juga melihat akhlak yang mulia yang dilahirkan dari pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Mereka melihat akidah dan akhlak yang benar yang sesuai dengan Al-Kitab dan Sunnah yang dipraktikkan oleh ulama-ulama tersebut. فإننا نجد التركيز على أخلاق السلف في جميع كتب الاعتقاد في كتب العقيدة، فتجد في كتب العقيدة
sesuatu yang membuktikan betapa pentingnya masalah akhlak ini bagi ulama-ulama salaf kita. Maka setiap kitab-kitab akidah, dalam setiap kitab-kitab akidah niscaya kita dapatkan satu bab atau bab-bab yang membahas tentang pentingnya bertamasuk atau berpedoman dengan akhlak yang benar ini, akhlak salaf. Setiap kitab-kitab akidah seperti akidah Tahawiyah dan lainnya selalu terdapat bab ujub tamasuk bi akhlak salaf. ومن الأمثلة على ذلك كتاب عقيدة أصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل عبد الرحمن الصابوني عن الإمام من أئمة السلف. عنده كتاب في عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل الحديث وذكر فيها كلاما عن أخلاق السلف أبو عثمان إسماعيل عبد الرحمن الصابوني. Contoh yang lainnya adalah kitab Aqidatul Ahlul Hadith yang ditulis oleh Imam As-Sabuni. Beliau dalam kitab tersebut juga menjelaskan pentingnya berpegang atau berpedoman kepada akhlak salaf salaf. يقول الإمام الصابوني بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة بعد ذلك قال ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام. Kemudian Imam As-Sabuni setelah panjang lebar menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf, beliau mengatakan kemudian mereka para salafus saleh juga saling berwasiat, saling memberi nasihat dan wasiat untuk yang lain bangun setelah tidur malam untuk melakukan salat, kemudian juga untuk menyambung silaturahim. وإفشار السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام. Kemudian menebarkan salam, memberi makan kepada orang-orang fakir miskin dan bersikap kasih sayang kepada orang-orang lemah dan anak-anak yatim. والاهتمام بأمور المسلمين. Kemudian memperhatikan dengan seksama urusan kaum muslimin. ونقف هنا قليلا في قضية الاهتمام بأمور المسلمين. Kita bahas sejenak tentang masalah ihtimam atau perhatian khusus terhadap kondisi kaum muslim. Karena kita أصبحنا نجد بعض إخواننا من لا يهتم بشأن إخوانه المسلمين في أي مكان. Karena kita melihat gejala ada sebagian kaum muslim yang tidak peduli dengan saudara-saudaranya yang lain di belahan dunia lain atau di tempat lain. بل إذا رأى جماعة من إخوانه المسلمين يهتمون بغيرهم وينشرون أخبارهم كما يحدث لإخواننا في بورما أو إخواننا في سوريا أو إخواننا في أفغانستان أو في العراق في كثير من المناطق من يهتم بهذه الأمور قالوا عنه أنه ليس سلفي مع أن هذا من عقيدة السلف. Disayangkan lagi ketika ada ikhwan-ikhwan yang lain yang memiliki perhatian khusus atau konsentrasi khusus tentang masalah-masalah ini, misalnya memberitakan atau membahas kondisi ikhwan-ikhwan kita atau kaum muslimin di belahan dunia lain seperti di Afghanistan, kemudian di Burma atau Suriah dan lain sebagainya, ada yang mengomentari bahwa orang-orang yang punya perhatian khusus terhadap itu bukan dari golongan salaf. Padahal ini termasuk manhaj salaf, memiliki perhatian khusus terhadap kondisi kaum muslimin secara umum. Kemudian Imam As-Sabuni rahimahullah tabaraka wa ta'ala wal ta'affu fi fil makali wal mashrabi wal malbasi wal mankahi. Kemudian Imam As-Sabuni mengatakan juga menjaga kehormatan atau hati-hati dalam masalah berpakaian, kemudian masalah makanan, mengkonsumsi segala macam serta dalam pergaulan. Wal bidaq ila fi'l khairat. Maka tahu kalam Imam As-Sabuni fi 'aqidatihi hadha yata'allaq bil akhlaq. Kemudian dia mengatakan juga bersegera atau berlomba-lomba untuk berpacu cepat untuk melakukan kebaikan. Jadi sebagaimana kita lihat dalam kitab ini Imam Sabuni berbicara panjang lebar tentang masalah akidah, beliau juga membahas tentang masalah akhlak. Wakadzalika
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن تكلم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في العقيدة الوسطية بدأ يتكلم على أخلاق السلف. Demikian juga dengan Imam Syekh Ibn Taymiyah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasathiyah, setelah berbicara tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau berbicara tentang akhlak salaf. Faqala rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa hum ma'a hadhihi al-usul, ya'ni ba'da an dhakara usul al-aqidah, wa hum ma'a hadhihi al-usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Ibnu Taimiyah setelah Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah menjelaskan panjang lebar tentang masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan berikutnya mereka yaitu para salafus salih, mereka beramar makruf menurut kepada yang baik, kemudian melarang dari yang mungkar sebagaimana yang diwajibkan oleh syariat kita. Pemahaman wa ya'tamiduna ma'na qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan muttafaqun alaihi. Kemudian beliau melanjutkan, mereka juga meyakini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang Islam dengan Islam seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti atau ibarat satu bangunan satu sama lain saling menguatkan hati muttafaq alaihi. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idha ishtaka minhu 'udhu tada'a sa'irul jasad bil humma was-sahar muttafaq alaihi. Kemudian mereka juga meyakini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin satu sama lain dalam hal kasih sayang, kemudian toleransi mereka ibaratkan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh tadi mendapat sakit, maka anggota tubuh yang lain ikut merasakan, ikut berkadang karena demam yang diderita oleh satu anggota tubuh tadi. Wa yaqulun bis-sabr 'ala al-bala syukr 'inda al-rakha war-ridha bi murr al-qada. Kemudian mereka juga menyuruh atau memerintahkan untuk sabar menerima cobaan, kemudian bersyukur menerima nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ridha menerima qada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yad'una ila makasib al-akhlaq wa mahasin al-a'mal. Kemudian mereka juga mengajak untuk melaksanakan akhlak yang terpuji, kemudian amal-amal yang baik. إذا أحبتي في الله عقيدة السلف كما قلنا مرتبطة بأخلاقهم كما كانت عقيدتهم صافية من الكتاب والسنة كذلك أخلاقهم كانت صافية معتمدة على الكتاب والسنة. Dengan demikian ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah salaf salih itu selalu senang dengan akhlak mereka. Sebagaimana akhlak akidah mereka, sebagaimana akidah mereka suci dan terambil atau bersumber kepada Alkitab kemudian Sunnah, demikian juga dengan akhlak mereka bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min adabihim al-azim wa akhlaqihim al-karima akhlaqhum ma'al-ulama wa du'aat ila Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di antara akhlak salafus salih yang utama adalah akhlak mereka terhadap ulama dan para dai. Ihtiram wa taqdir wa laysa taqdis wa innama ihtiram wa taqdir fi hadha al-'alam. Bagaimana penghormatan mereka terhadap para ulama, mereka menghormati, memuliakan, tetapi tidak mengkultuskan. Rawah al-Imam Al-Zahabi rahimahullah tabaraka wa ta'ala fi kitabih Siyar A'lam al-Nubala anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ra'a rajulan musbil al-izar faqala lahu irfa izarak fadhaka ar-rajul qala li Mas'ud wa anta aydan ya ibn Mas'ud irfa izarak faqala ibn Mas'ud inna fi qadri furushan ya'ni ta'rifun saq ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa Allah kana daqiqa jiddan فلذلك هو كان يستر هذا ويقول انا اصلي بالناس اماما بالناس فلذلك لم يكن ليس مسجدا ولكنه لا يرفع ساعة
ساقه إلى نصف الساقين. لأن يعني ابن مسعود عندما صعد إلى النخلة، ابن مسعود رضي الله عنه صعد إلى نخلة، ثم جاء الهواء وكشف ساقه فكان صغيرا جدا، فضحك الصحابة، الصحابة يضحكون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من جثة ساقي ابن مسعود؟ والله إنها عند الله أثقل من جبل أحد. فابن مسعود كان يغطي رجله فرأى رجل مسلم فقال له: ارفع إزارك. فهذا الرجل بدلا من أن يقبل النصيحة فإذا به يرد على ابن مسعود يقول: أنت ارفع إزارك يا ابن مسعود. في رواية كانت أولاد disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Sirah Ahwal Nubala bahwa suatu ketika Ibnu Mas'ud melihat seorang lelaki yang naik pakaiannya disebar, pakaiannya menjulur sampai ke bawah mata kakinya. Ibnu Mas'ud berkata kepada orang tadi, saudara, tolong diangkat kainnya atau ditinggikan pakaian yang disebar lagi. Maka orang tadi menjawab kepada Ibnu Mas'ud, antum juga Ibnu Mas'ud, angkat tinggikan juga kain antum. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, saya sengaja agak menurunkan karena betis atau karena tungkai beliau kecil sekali. Tungkai beliau sangat kecil, jadi lebih kecil dari ukuran biasa. Beliau tidak ingin itu dilihat oleh orang kemudian jadi bahan ketawaan. Karena pernah pada suatu kali beliau memanjat kurma, pohon kurma, kemudian kainnya agak tersingkap sehingga tungkai kakinya tadi kelihatan. Tungkai kakinya sangat kecil karena tidak seperti biasanya. Ini jadi bahan ketawaan bagi sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah menghibur sahabat-sahabat tersebut, kalian menertawakan tungkai Ibnu Mas'ud yang sangat kecil. Ketahuilah sesungguhnya tungkainya itu lebih berat di sisi Allah dari gunung sekalipun. Jadi Ibnu Mas'ud tidak ingin kejadian itu terulang lagi, ada orang yang menertawakan lagi. Dia menutup atau menurunkan sedikit kainnya tetapi tidak sampai isbal, hanya saja tidak meninggikan kain itu sehingga betisnya tertutup, tungkainya tidak kelihatan, tidak isbal tetapi tidak terlalu tinggi. Fawasal al-khabar ila Amir al-Mu'minin Umar radhiyallahu anhu anna dhalika ar-rajul lam yaqbal nasihat Ibn Mas'ud bal radd 'alayh, faja'al Umar yadrib hadha ar-rajul wa yaqul atarudd 'ala 'Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian berita atau kabar orang tadi menjawab atau membantah Ibnu Mas'ud sampai kepada Umar bin Khattab. Kemudian Ibnu Khattab mencari atau memanggil orang tadi dan memukulnya dan memarahinya. Kamu berani membantah Ibnu Mas'ud? Inna عندما نذكر هذا الباب اخلاق السلف مع العلماء هو لاننا وجدنا بعض الناس هداهم الله واصلحهم الله. الطعن في العلماء والوقيعة في العلماء وغيبة العلماء وأكل وحيل العلماء. Kemudian tidak seperti itu saja, disayangkan kadang-kadang mereka menyampaikan keburukan-keburukan tersebut tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu, tanpa takut, tanpa bertanya tentang kebenaran apa yang mereka dengar kepada yang bersangkutan, tetapi langsung mengiyakan kemudian menyampaikan kembali apa yang didengarkan. Oleh karena itu kita perlu mengetahui dan mempelajari adab salafus salih bersama para ulama. Wabuku ila hadis riwayat yang dikirbihan Imam Al-Zahabi ayuban Anna Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma عندما كان Zaid bin Thabit يركب جملهم يأتي ابن عباس ويقبض على الجمل
Kemudian juga kita perhatikan dalam riwayat lain disebut dalam masih dalam istilah kebala Imam Adah diriwayatkan kisah yang lain. Ketika Ibnu Abbas melihat Zaid bin Thabit sedang mengendarai unta, maka beliau mengambil tali ikat unta tersebut. Beliau sendiri ingin menuntut unta yang ditunggangi oleh Zaid bin Thabit sebagai penghormatan kepada beliau. Fayaqulna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, "Sanahha ya 'abd Rasulillah, utruk al-dabb." Fayaqul lahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Hakadha umirna an naf'al bi ulama'ina wa kubara'ina." Kemudian Zaid bin Thabit berkata kepada Ibnu Abbas, "Tinggalkan saja ya Ibnu Abbas, biarkan saja unta ini seperti ini berjalan sendiri, tak usah kamu tuntut." Kemudian Ibnu Abbas menjawab, "Seperti inilah kami diperintah bersikap dan bertingkah laku kepada ulama-ulama kita dan orang-orang besar kita." Wahada ayat Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Mufti Makkah, wa min kibari kullab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana 'abdan habasyyan aswada mufaffar ar-ra's." Demikian juga dengan kisah lain, yaitu Allah beliau adalah mufti Mekah, salah seorang murid terbesar Ibnu Abbas. Beliau adalah tadinya adalah seorang budak hitam. Hadza rajul al-'alim al-kabir rahimahullah tabaraka wa ta'ala ja'a ilayhi fi Makkah Sulaiman ibn Abd al-Malik amir al-mu'minin ma'a ibnayhi ja'a amir al-mu'minin lil-hajj thumma ba'da Pada suatu saat, khalifah pada saat itu yaitu Sulaiman bin Abdul Malik pergi haji bersama dua orang putranya. Kemudian mereka menemui atau ingin menemui Atha' bin Abi Rabah untuk menanyakan sesuatu. Falamma intaha min as-salat, bada'u yas'aluna 'an manasik al-hajj wa wajhuhu ila al-Ka'bah wa qafahu ilayhi, ya'ni lam yaltafit ilayhim fi wajhihi wa hum yas'alunahu wa huwa yujibuhum. Falamma intahu min al-as'ilah wa qalu min 'indihi, qala Sulaiman ibn 'Abd al-Malik ibnay, udhlubu al-'ilm fa inna li wallahi la ansa dhullana amama hadha al-'abd al-aswad. Kemudian setelah Atha' bin Abi Rabah selesai sholat, maka Sulaiman bin Abdul Malik dan kedua putranya mendekat kepada beliau, kemudian bertanya dari belakang, bertanya tentang masalah manasik haji. Sementara Atha' bin Abi Rabah menjawab dan dia menghadap kiblat, tetap menghadap kiblat sambil hendak berdoa. Beliau tidak menoleh sedikit pun ke belakang menghadap khalifah itu, padahal yang bertanya adalah khalifah. Selesai menjawab pertanyaan dan selesai bertanya, maka Sulaiman bin Abi Malik pergi dengan kedua anaknya. Dia berkata kepada kedua anaknya, "Tuntutlah ilmu, tuntutlah ilmu agama. Saya tidak akan dapat melupakan bagaimana terhinanya kita, bagaimana kita padahal beliau adalah penguasa tetapi tetap hina di hadapan budak kita ini," kata beliau. Oh, karena ibunya. وكان عبد الرحمن بن مهدي هذا الإمام أيضا من أئمة السلف الكبار. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: كان رجل من السلف إذا لقي العالم أعلم منه يقول هذه غنيمة فيستفيد من علمه، وإذا وجد رجلا مثله في العلم يتدارس معه العلم، وإذا وجد مفروضا أقل منه يتواضع له ويعلمه. مدير الصور Abdurrahman bin Mahdi, beliau berkata bahwa para salafus salih jika mereka berjumpa dengan seseorang yang lebih tinggi ilmunya, lebih banyak ilmunya daripada dirinya, dia berkata ini adalah ghanimah, ini adalah ghanimah, maka dia mengambil manfaat belajar kepada orang yang tinggi ilmunya lagi. Jika yang ditemuinya adalah seseorang yang selevel atau sama tinggi ilmunya, maka mereka pun
didiskusikan untuk mereka. Dan jika yang dia jumpai, yang mereka jumpai itu adalah orang-orang yang lebih rendah ilmunya dari mereka, mereka pun bertawadu hadir atau merendahkan diri, tidak meninggikan diri mereka, kemudian mengajari orang-orang tadi, sehingga orang-orang itu pun tidak malu, tidak merasa minder belajar dari ulama tadi. Inna hadha al-kalam ahibbati fillah min ihtiram al-ulama wa hifdh wakalatihim wa manzilatihim la ya'ni bi-darura as-sukut 'ala 'ulama al-dalal wa 'ulama as-su' kalla. Apa yang kita sampaikan tentang bagaimana bermuamalah dengan ulama dan memuliakan mereka bukan berarti kita harus berdiam diri dan kita membiarkan ulama-ulama yang tak beres. Dan nahnu natakallam 'ala 'ulama ahlussunnah, ulama'una alladziina hum khairul ma'sumin wa qad yahdhusu lil wahid minhum al-khata' aw al-khata'ain walakin hadha la ya'ni ihdaru juhudihim wa 'ilmihim wa ramy qulubihim Kita berbicara tentang ulama-ulama kita, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang kita tahu mereka itu tidak maksud, mereka tidak terpelihara dari kesalahan. Satu dua pasti ada salahnya. Namun bukan kesalahannya itu yang kita besar-besarkan. Karena kebaikan-kebaikan mereka pasti lebih banyak lagi. Kesalahan mereka kita pahami, oleh kita saling menasihati. Sementara kebaikan-kebaikan mereka masih banyak yang bisa kita manfaatkan. Maka jangan sebegitu mudahnya kita campakkan mereka, kita buang hutangnya dan kita musuhi ulama-ulama tadi. Walidah kita kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, lawa anna kulla alim akhtaa khata' khata'ain yulqi bihi fa innahu lam yaqala ta'ala. Lalu la yujad insan ma'sum min al-khata'. Oleh karena itu Imam Az-Zahabi juga mengatakan jika seandainya setiap ulama yang tersalah satu dua kesalahannya kemudian kita tinggalkan, maka pada akhirnya tak seorang pun ulama yang tersisa yang dapat kita pegang. Mengapa? Karena setiap ulama satu dua kali ada kesalahannya juga. Walidah dari asal syadi menadna man ila akhta al-alim khata'an wahidan fa innahu mubasharatan yukhrijuhu min as-sunnah wa yaqbuluhu manhaj as-salaf. Oleh karena itu sangat disayangkan jika ada orang yang menyikapi seorang ulama yang tersalah, kemudian ada satu kesalahannya dan sebegitu mudahnya orang ini mengucap bahwa ulama ini tidak lagi termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah, manhajnya sudah tidak dianggap lagi sebagai manhaj salaf. Bal yuqlat alaihim al-alfaz al-qasiyah wa yaqul fulan فلان أشد على الأمة وأخبث على الأمة من كذا وكذا كلمات كبيرة جدا وطعن كبير جدا في من أخطأ في مسائل الخلافية. Bahkan lebih buruk dari itu kepada mereka disematkan kata-kata kasar yang rasanya tak pantas didengar. Misalnya mereka mengatakan fulan lebih sesat daripada Yahudi. Fulan ya sangat buruk sekali pengaruhnya terhadap manusia, padahal hanya satu atau dua kesalahannya dan itu pun tentang masalah-masalah yang bersifat ilahiyah. Wa innana idza raja'na kullu karajul ahli sunnah wal jama'ah al-imam al-zahabi wal imam al-kathir wa ghairihim min al-a'immah al-kibar alladhina